Mapak prak-prakan nyobos pemilu dina tanggal 17 April nu bakal datang. Dua tim pemenang saban paslon presiden jeung wakil presiden nyindekeun target cangkingan sora di Provinsi Jawa Barat. Tim pemenang paslon Prabowo Sandi nargetkeun cangkingan sora 70%. Ari tim paslon Jokowi Ma'ruf boga target cangkingan sora 60% di Jawa Barat. Dua bulan mapag prak-prakan nyoblos pemilu kalawan walatra tahun 2018, tim pemenangan saban pasangan calon presiden jeung calon wakil presiden, satekapolah ngahangkeutkeun prak-prakan kampanye ke ngirut masyarakat Indonesia ke asup masyarakat Provinsi Jawa Barat. Tim pemenangan pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Sandiaga Uno, boga target bakal nyangking sora 70% di Provinsi Jawa Barat. Pengalaman kita 2014, Prabowo Hatta sempat di 60%. Kita akan kembalikan itu dan kita tambah bonusnya 10%, jadi target 70%. Demikian juga dengan legislatif, kita berharap seperti yang diperintahkan oleh DPP, bahwa Jawa Barat diminta masukan 24%, baik caleg pusat ataupun provinsi dan kota kabupaten. Jadi mudah-mudahan apa yang ditargetkan oleh DPP bisa kami capai. Sejeroning itu, tim pemenangan pasangan capres-cawapres nomor urut hiji, Jokowi Ma'ruf Amin, nargetkan cangkingan sora 60% di Jawa Barat. Dari pergerakan engine yang kami miliki, Jawa Barat ini potensial banget. Tapi sampai hari ini tidak jauh berbeda dengan survei di apa namanya yang konvensional ya. Cuman di minggu terakhir justru kami bisa leading 60%. Karena memang pengguna sosial media terbanyak di Indonesia itu adalah di Jawa Barat. Eta target pemenangan pasangan calon presiden jeung calon wakil presiden teh dihangkeutkeun di mangpirang program kampanye saban tim pemenangan pikeun ngirut karep masyarakat sangkan nyoblos pasangan anu dirojongna dina tanggal 17 April 2018 nu bakal datang. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.